Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abdi 79. Kabar baik tentunya kami harapkan, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat video promosi di TikTok menggunakan aplikasi KineMaster ya teman-teman. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya agar channel ini menjadi lebih baik ke depannya. Dan silakan tonton video ini step by step-nya agar kalian bisa mengerti ya teman-teman. Baiklah, mari kita buka terlebih dahulu aplikasi TikTok-nya untuk mencari produk yang akan kalian promosikan di TikTok ya teman-teman. Lalu kemudian pergi ke profil, lanjut ke TikTok Shop teman-teman. Kemudian di sini cari produk yang akan kalian promosikan. Saya kasih contoh yang ini ya teman-teman. Nah ini kemudian kalian itu screenshot fotonya. Semua foto yang ada di produk ini kalian screenshot terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah foto produk kalian screenshot semua, kemudian pergi ke aplikasi KineMaster ya teman-teman. Kita buka aplikasi KineMaster-nya. Kemudian kalian di sini bisa pilih ya nantinya model video yang akan kalian upload di TikTok yang disesuaikan dengan produk yang akan kalian promosikan. Kemudian klik lihat semua. Nah di sini kalian cari video yang sesuai dengan produk yang akan kalian jual di aplikasi TikTok ya teman-teman. Kita cari terlebih dahulu karena di sini ingin membuat video promosi, maka cari di sini yang videonya bertemakan promosi teman-teman ya. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Kalian klik. Ini adalah contoh ya, contoh dari promosi yang ada di aplikasi KineMaster teman-teman. Kemudian kalian klik make. Kita tunggu terlebih dahulu, di sini sedang mengunduh proyek ya teman-teman. Nah setelah berhasil diunduh aset serta proyeknya tadi, kita langsung diarahkan ke pengeditan ya teman-teman. Kita coba lihat videonya terlebih dahulu teman-teman. Ini video asli yang kita ambil dari aplikasi KineMaster-nya ya, seperti ini teman-teman. Lalu kemudian video ini kalian edit ya. Seperti ini. Di sini kita ganti dengan produk yang akan kalian promosikan, yaitu produk yang sudah kalian screenshot tadi teman-teman. Kita ganti ya. Ini hasil screenshotnya. Kita coba terlebih dahulu.
itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya cari lagi. Nah, di sini juga kalian ganti ya. Ganti dengan foto produk yang sudah kalian screenshot tadi ya. Kemudian kalau terlalu besar, di sini bisa kalian pangkas terlebih dahulu ya, sesuaikan dengan yang sudah ada di video tadi, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kalian juga di sini ganti juga dengan produk yang tadi di screenshot juga ya, teman-teman. Kemudian pangkas juga di sini, sesuaikan produk dengan video yang tadi ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu playkan lagi videonya. Nah, di sini tadi juga, di sini juga harus diganti ya, teman-teman. Ini. Sebentar ya, cari dulu. Berarti ini teman-teman ya. Ada di sini ya tadi. Nah, di sini ganti juga ya. Intinya semua foto yang ada di video mix tadi kalian ganti dengan foto produk yang akan kalian jual di Facebook, di TikTok ya, teman-teman. Kita playkan seperti itu hasilnya, teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya kalian ganti semua di sini, apa namanya, judulnya di sini kalian kasih, kalian harus ganti ya, sesuaikan dengan apa namanya, sesuaikan dengan nama produknya. Nama produk tadi kita lihat terlebih dahulu. Ini ya nama produknya. Setelan senam jaket seperti itu, teman-teman. Atau kasih, atau di sini jaket setelan senam seperti itu ya, teman-teman. Ya, intinya terserah kalian. Di sini kan cuman saya kasih contoh cara editnya, teman-teman. Nah, kalian edit ya. Kalian edit di sini, misalkan jaket senam seperti itu, teman-teman. Klik OK. Nah, di sini sudah ada tulisan jaket senam. Lalu kemudian di bawahnya ini ada teks juga. Di sini bisa kalian edit, atau kalian jika tidak ingin mengeditnya, kalian juga bisa hapus ya, teman-teman. Jaket senam, apa tadi, jaket senam setelan seperti itu ya, teman. Kita ganti setelan. Klik OK. Kita coba jaket senam setelan.
Itu ya teman-teman. Nah, di sini juga bisa kalian edit. Misalkan di sini kalian edit menjadi harganya teman-teman ya. Di sini harganya 166.900 ya teman-teman, sampai 241. Itu edit ya teman-teman. Berapa tadi? 166.900. Kita kasih RP misalkan 166.900 sampai dengan harga 241.521 rupiah. 241.521 rupiah misalkan. Ini kan sebagai contoh ya teman-teman. Lalu kalian kecilkan jika terlalu besar. Nah, di sini juga bawahnya kalian ganti atau kalian hapus. Lalu di paling bawah di sini teman-teman ya, juga kalian edit ya. Nah, di sini kasih deskripsi tentang produk yang akan kalian jual misalkan. Setelan senam jaket N logo Nahra 6 warna seperti itu ya teman-teman. Nanti ini hapus setelan jaket N logo Nahra 6 warna. Logo 6 warna Nahra. Klik OK teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita coba playkan videonya. Seperti itu teman-teman ya. Lalu paling bawah ini kalian ganti juga. Kalian cari deskripsinya di sini ya teman-teman. Cari deskripsinya. Kita kasih anggaplah jaket senam seperti itu ya teman-teman. Jaket senam. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi kalian isi di sini ya, tulisannya kalian ganti semua. Nah, misalkan seperti ini. Ganti mumpung lagi promo seperti itu ya, teman-teman. Lagi promo. Oke. Terus di sini paling bawah ganti juga teman-teman. Tersedia berbagai warna misalkan, kan sudah cocok misalkan, kita tidak perlu mengubahnya. Di sini juga kalian ubah kaos polos diskon misalkan jadi jaket olahraga setelan. Oke, kita jalankan lagi.
terakhir di sini kita edit lagi buruan klik keranjang kuningnya seperti itu teman-teman. Oke, klik keranjang kuningnya. Nah di sini kalian juga rubah jaket senam. Jika kalian di sini ada yang tidak dibutuhkan, kalian juga bisa hapus ya teman-teman. Misalkan di sini ini mau dihapus, hapus, tinggal ngapus saja ya teman-teman. Ini juga yang penting di sini foto produk dan juga deskripsi produknya sudah kalian masukkan semua. Kita coba terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini hasilnya teman-teman ya. Intinya kalian itu pinter-pinternya mengedit ya teman-teman. Dari deskripsi produk yang akan kalian jual di aplikasi TikTok. Lalu setelah itu kalian tinggal simpan ya. Kita ganti menjadi Ki Hadi 144 ya. Ini opsional ya, tergantung dari handphone kalian teman-teman. Tunggu terlebih dahulu di sini proses penyimpanan dari video yang akan kalian promosikan di aplikasi TikTok ya. Ini membutuhkan proses agak lama. Di sini akan saya percepat ya teman-teman. Di sini sudah selesai untuk menyimpan videonya ya teman-teman. Coba kita lihat hasilnya. Video. Seperti ini hasilnya teman-teman ya. Cukup bagus juga teman-teman. Jadi tinggal pinter-pinternya kalian mengedit produk yang akan kalian jual di TikTok ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya agar mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.